Pelatih baru Persib Bandung Bojan Hodak mendapatkan sorotan dan peringatan dari media Malaysia agar dapat menerima tekanan dari Boboto dan manajemen Persib Bandung. Karena menurut media Malaysia ini, sudah banyak pelatih yang didepak oleh manajemen Persib seperti Robert Rene Albert. Sebagaimana diketahui, Bojan Hodak resmi digaet oleh Persib Bandung dari Kuala Lumpur City FC yang berkiprah di Liga Super Malaysia. Selain itu, media Malaysia ini juga membeberkan perbedaan tekanan antara fans Indonesia dan juga Malaysia. Perbedaan dukungan Boboto jelas akan dirasakan Bojan dibandingkan saat bersama Kuala Lumpur City yang tidak memiliki banyak pendukung fanatik saat berada di Malaysia, ucap media Malaysia. Tentu saja saat menakodai Persib Bandung bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi Bojan Hodak. Karena kita ketahui Persib tim besar dan memiliki pendukung yang fanatik.